untuk kembali lagi ke Sumba, dan dia mengizinkan kami untuk datang ke sini. Amang Ina yang terkasih, Om Tante yang terkasih, untuk kembali lagi ke Sumba, dan dia mengizinkan kami untuk datang ke sini. Amang Ina yang terkasih, Om Tante yang terkasih, saya sampaikan tadi siang saya mendapat laporan hasil daripada visum adik kita terkasih si Arkin sudah ada yang dikeluarkan dari rumah sakit Wakabuba. Dapat kami sampaikan hasil daripada visum yang dikeluarkan oleh rumah sakit di Wakabuba menjelaskan bahwa memang benar, saya tidak akan tunjukin, memang benar ada luka-luka di beberapa tempat atau di beberapa tubuh adik kita terkasih si Arkin, yaitu ada di kaki dan di tangan. Nanti dari keluarga bisa melihat sendiri hasil daripada hasil visum, dan kami dapat sampaikan kepada seluruh saudara-saudara saya sebagai Kapolres akan menindak tegas anggota saya yang kemarin ada melakukan penganiayaan atau melakukan pemukulan terhadap saudara terkasih kita Ani Arkin. Dan dapat saya sampaikan 4 personil kami saat ini sudah kami lakukan penahanan, dan prosesnya akan kami proses secara transparan, dan seluruh masyarakat nanti akan kami tunjukkan sampai di mana hasilnya. Dan terkait juga tentang hasil daripada visum, karena ini adalah visum luar, tadi saya juga sudah berkoordinasi kepada direktur rumah sakit bahwa penyebab kematian daripada saudara terkasih kita di Arkin itu tidak bisa dilihat daripada hasil visum. Harus dilakukan yaitu tindakan medis yang otopsi. Makanya kami tadi berkoordinasi dengan Kak Lius, apakah pelaksanaan otopsi itu nanti di sekitar batu kubur atau kita bawa ke rumah sakit yang terdekat yaitu di Sumba Tengah. Dan kami juga berharap saudara-saudara Mama Ina yang nanti ditunjuk oleh keluarga bisa juga bersama-sama saya untuk menyaksikan